alamat penerima, nomor telepon penerima, serta nama pengirimnya. Setelah semua data telah lengkap, maka barang siap untuk dikirim. Sesampainya di kantor JNE terdekat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang barang yang akan dikirim. Selanjutnya, petugas akan mencatat identitas penerima dan pengirim barang. Kemudian, lakukan proses pembayaran sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, maka pihak JNE akan mengirimkan barang tersebut.